Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan pada record kali ini saya akan membahas mengenai semua jutsu pada event Hanami kali ini teman-teman. Oke, yang pertama jutsu dari reward gacha ya teman-teman. Di sini ada gacha kemudian reward. Yang pertama ada paper shuriken, bisa digunakan pada level 1, memberikan 300 damage menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 20 giliran. Jutsu ini memberikan efek pengurangan rate critical, dodge, combustion, purify, dan reactive force, sekaligus pengurangan agility sebanyak 20% selama 3 giliran kepada semua target yang ada pada dalam battle, teman-teman. Jadi, setiap musuh yang kita lawan, misalnya ada 3, maka semua musuh tersebut akan terkena efek dari jutsu ini, teman-teman. Selanjutnya ada Meteor Combo, bisa digunakan pada level 1, memberikan 150 damage, menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 15 giliran. Jutsu ini memberikan pengurangan sebesar 11% dari max HP target, teman-teman. Selanjutnya ada Death's Embrace. Jutsu ini bisa digunakan pada level 40, memberikan 300 damage, menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 15 giliran. Jutsu ini memiliki efek pengurangan 50% damage, dodge, dan purify sebanyak 2 giliran. Selanjutnya ada Tremor Combo yang bisa digunakan pada level 21, memberikan 200 damage dengan menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 10 giliran. Jutsu ini memiliki efek pengurangan attack damage dari target sebesar 80% untuk 2 giliran. Selanjutnya ada Hamburger Blaster yang bisa digunakan pada level 20, memberikan 300 damage, menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 15 giliran. Jutsu ini membuat target kehilangan 250% cakranya lebih banyak selama 3 giliran. Jadi bisa saya bilang jutsu ini sangat cocok digunakan ketika teman-teman melakukan player versus player di arena, teman-teman. Selanjutnya ada Flash Guillotine Kick. Bisa digunakan pada level 40, memberikan 300 damage, menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 7 giliran. Jutsu ini memiliki efek peningkatan damage sebanyak 50% pada karakter kita pada giliran selanjutnya, ketika teman-teman menggunakan jutsu ataupun melakukan basic attack. Yang terakhir ada Kunai Shooting, bisa digunakan pada level 10, tidak memberikan damage, menggunakan 200 cakra dan cooldown selama 9 giliran. Jutsu ini memberikan efek bleeding kepada target selama 3 giliran sebanyak 30%, teman-teman. Oke, selanjutnya jutsu pada material market ya, teman-teman. Sini ada beberapa jutsu. Yang pertama ada Kizui Kimama, bisa digunakan pada level 1, tidak memberikan damage, menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 16 giliran. Jutsu ini memiliki efek healing sebesar 6% dari max HP karakter kita, teman-teman, selama 5 giliran. Selanjutnya ada Gathering Clouds of Heaven, bisa digunakan pada level 40, memberikan 328 damage, menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 8 giliran. Jutsu ini memiliki efek pengurangan HP sebesar 141 selama 10 giliran. Jadi jika dikalikan, maka target akan kehilangan 1410 HP-nya. Selanjutnya ada Dance of Visual Illusion, bisa digunakan pada level 1, tidak memberikan damage, menggunakan 400 cakra dan cooldown selama 14 giliran. Jutsu ini memberikan efek chaos kepada target selama 2 giliran, teman-teman. Kemudian ada Sky Dominate Fist, bisa digunakan pada level 20, memberikan 168 damage, menggunakan 10 cakra, cooldown selama 8 giliran, dan efek jutsu ini mengurangi HP target sebesar 73 selama 10 giliran. Jadi jika dikalikan, target akan kehilangan 730 HP-nya, teman-teman. Oh iya, saya lupa satu. Di sini masih ada satu jutsu lagi dari bonus reward, teman-teman. Ketika teman-teman sudah melakukan 750 kali gacha. Di sini ada Aikiryu Palm, bisa digunakan pada level 1, memberikan 328 damage, menggunakan 10 cakra dan cooldown selama 10 giliran. Jutsu ini memberikan efek pengurangan HP sebesar 12% kepada target, teman-teman. Lumayan. Oke, itu tadi semua penjelasan jutsu dari event Hanami kali ini. Selanjutnya saya akan mereview jutsunya satu-satu. Pertama, saya akan ganti jutsu terlebih dahulu.
Yang pertama saya akan mereview jutsu dari reward gacha, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Lima, enam, dan tujuh. Oke, jutsunya sudah saya kenakan. Selanjutnya saya akan mereviewnya dengan melawan Origami Dragon, teman-teman. Oke, yang pertama saya akan menggunakan ini. Jadi seperti itu efek animasinya, teman-teman. Namanya Death's Embrace, memberikan 300 damage. Dan efeknya itu efek diso, teman-teman. Oke, selanjutnya saya pakai ini. Ini untuk efek animasi keren. Selanjutnya seperti ini. Oke, animasinya ada petir-petir gitu ya, teman-teman, warna ungu. Oke, selanjutnya saya pakai ini. Ini keren. Oke, selanjutnya ini. Oh, jadi animasinya itu lempar-lempar kertas shuriken, teman-teman. Origami shuriken. Oke, selanjutnya saya akan menggunakannya. Keren loh. Kayak jurusnya Mugiwara no Luffy ya, teman-teman. Gomu Gomu no Gatlingan itu. Oke, selanjutnya ini. Widih, hamburger. Oh, gitu animasinya. Ngeluarin hamburger kemudian makan target gitu ya, teman-teman. Oke, lumayan lah, keren. Oke, balik lagi, saya akan pakai jutsu lonceng. Keren sih ini. Di antara ketujuh jutsu ini, animasi yang paling keren itu jutsu lonceng ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini. Ini ngeluarin petir warna ungu ya, teman-teman. Oke, semua jutsu cooldown, saya akan menggunakan basic attack. Masih cooldown. Oke, antara dua ini mengurangi attack damage. Oh, sama. Jadi saya pakai ini dulu. Ish, keren. Selanjutnya kita habiskan efeknya dulu, efek weaken ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kembali ke Death's Embrace. Ini memberikan efek diso kepada target, teman-teman, selama 2 giliran. Selanjutnya saya pakai lonceng agar target terkena bleeding ya, teman-teman. Jadi target akan kehilangan lebih banyak HP, alias damage kita bertambah. Seperti yang teman-teman lihat, damage dari Galician's Kick ini 413, padahal damage awalnya itu adalah 300. Jadi itu adalah efek penambahan damage dari jutsu lonceng ini ya, teman-teman, efek bleeding. Oke, selanjutnya saya pakai Meteor Combo. Di antara ketujuh jutsu ini, Meteor Combo yang paling kuat ya, teman-teman, karena memberikan efek pengurangan HP sebesar 11%. Oke, selanjutnya jutsu burger dan tewas seketika. Jadi itu tadi review dari setiap jutsu reward gacha event Hanami ini ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, saya hanya menggunakan ketujuh jutsu tersebut tanpa ada efek stun, restriction ataupun chaos ya, teman-teman. Dan bisa menang melawan Origami Dragon. Di sini sisa HP saya masih ada 534 dan chakra saya itu 1650 dari 1660. Jadi jutsu event Hanami kali ini itu benar-benar hemat chakra. Jadi teman-teman bisa fokus memberikan penambahan atribut damage menggunakan weapon yang memberikan tambahan damage ataupun back item yang memberikan tambahan damage. Kalau teman-teman pengen bertahan lebih lama di dalam battle ya, teman-teman pakai back item atau
weapon yang memberikan tambahan HP alias efek healing. Oke, itu saran saya. Kemudian saya akan mencoba 4 jutsu dari material market, teman-teman. Tadi ini jutsu ini memberikan pengurangan 141 HP ya, teman-teman, selama 10 giliran. Kemudian tadi ada 41. Nah, ini Sky Dominate Fist. Oke, 2. Ini 3. Kemudian mana lagi ya, satu. Nah, ini aneh. Ini Chaos Rages. Ini juga Rages. Penambahan. Oke, kalau gitu sekaligus saya mau review jutsu hadiah dari Clan War, teman-teman. Namanya itu Dead Touch Palms. Bisa digunakan pada level 1, menggunakan 10 cakra dan memberikan 204 damage cooldown selama 10 giliran. Jutsu ini membuat target tidak bisa menyerang ataupun melakukan pengisian cakra selama 2 giliran, teman-teman. Oh, kayaknya jutsu ini cocok dibawa ketika teman-teman melakukan player versus player di arena. Oke, efeknya ini sama seperti stun sih. Nantilah saya akan coba. Ini kayaknya masih kekurangan damage ya, teman-teman. Dan gak ada pengurangan purify ataupun dodge. Jadi saya akan bawa, mana ya tadi itu, ini 20 giliran. Saya akan bawa ini sekaligus ini. Juga ini dah. Oke. Saya akan mereview dengan melawan Origami Dragon lagi, teman-teman. Oke, tadi ada jutsu Chaos ya ini. Oke. Keren banget. Lucu juga. Saya senyum-senyum sendiri lihat animasi jutsu ini, teman-teman. Keren. Oke, selanjutnya saya pakai ini dulu. Jutsu ini memberikan peningkatan 50% attack damage kita ya, teman-teman. Selanjutnya ini. Tadi kena Chaos. Oke, kena Chaos. Selanjutnya harusnya ini kena stun. Oke, jadi Meridian Seal itu kayak jurusnya Neji ya, teman-teman. Jadi itu tadi efek animasi dari hadiah Clan War Season 1 ini, teman-teman. Season 1 kemarin. Oke, selanjutnya. Biar Origami Dragon nggak purify ataupun nggak dodge. Oke, tadi yang pengurangan ini. Lah, astaga. Jutsu-jutsu dari material market ini bikin ngakak ya, teman-teman. Keren awalnya ini. Tapi lucu juga. Kira-kira bisa ditumpuk tidak ya? Coba saya lihat dulu efeknya. Weaken, reduce, meridian, diso. Kalau reduce ketemu reduce harusnya nggak bisa di tumpuk. Tadi 141 kan. Saya coba. Astaga. Oh iya, nggak bisa ditumpuk antara Gathering Clouds of Heaven dengan Dominate Fist itu tidak bisa ditumpuk ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus menunggu salah satu jutsu ini habis durasinya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Wah, keren.
Di antara keempat jutsu material market ini yang paling keren sih ini. Tiga lainnya itu bikin ngakak. Lucu soalnya efek-efek animasinya. Oke, semua jutsu sudah cooldown. Ya, cuma bisa basic attack. Oh ya, saya lupa perhatiin. Ini Meridian sih bikin stun tidak sih? Oh iya, ternyata sama memberikan efek stun. Pengurangan. Coba saya balik. Nah ini karena karakter kita membawa pedang yang gede banget, sedangkan karakter kita itu kecil, jadi ya dia tampar aja gitu, lepas pedangnya. Lucu sih jutsu ini. Oke, karena tidak bisa ditumbuk, saya basic attack. Saya coba lagi. Ini jutsu yang paling rame. Keren, keren. Oh iya, saya lupa bilang. Di antara semua jutsu pada event kali ini tuh semua efek animasinya tuh lebih smooth ya teman-teman. Lebih lancar ketimbang jutsu-jutsu event Christmas ataupun event Valentine. Di sini battle lebih lancar dan animasinya itu juga sebentar teman-teman. Gak kayak event Valentine kemarin itu animasinya lama kemudian agak nge-lag gitu kalau pakai jutsunya. Oke, kita matikan dulu origami dragon. Ya ngebug dong. Ngebug. Masih ada bugnya untuk jutsu ini teman-teman. Oke, seperti itu tadi ya teman-teman, review dari jutsu material market. Lucu tapi keren juga. Oke, seperti itu tadi semua pembahasan sekaligus review dari jutsu-jutsu pada event Hanami kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang pengen top up, silakan hubungi saya, baik itu melalui Messenger ataupun WA. Bisa teman-teman cek di deskripsi video di bawah ini, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di record selanjutnya. Bye-bye.